Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun anda bisa melihat, dan saya jumpa lagi dengan saya Ramsus Viral News ya, TV. Dan saat ini hari Senin tanggal 5 September 2022, dan posisi saya berada di depan gerbang selamat datang ya, Comal Expo, yang berada di belakang pos polisi Blandong, perempatan Comal. Mari ikuti perjalanan saya. Ya. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kita semua. Comal Expo di Kota Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Viral News, Pemalang, memberitakan pada tanggal 2 September sampai tanggal 17 September tahun 2022 digelar acara Comal Expo. Oke, Mas. Yang berlokasi di perempatan Lampu Merah Blandong, masuk wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat acara pembukaan acara Comal Expo ini yang dihadiri langsung oleh Mansur Jaya, terima kasih Mas Roha, Bupati beserta jajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerintah Kabupaten. Izin nih Pak dari awak media online. Tujuan adanya diadakan Comal Expo dalam statement Mas Mansur Sapaan untuk beliau dari kalangan awak media yang ada di Pemalang, yaitu di sini berarti diadakan Comal Expo ini tempatnya apa nih Pak? Supaya pegiat-pegiat atau pelaku UMKM yang ada di Pemalang bisa berbelanja atau dalam istilah Comal Expo memberikan ruang dan kesempatan Comal kepada Expo, semua pelaku UMKM serta juga untuk menambah income di pemerintahan wilayah Kecamatan Comal tanggal 2 September sampai 17 Kabupaten. Dan ini Pemalang, saya wawancara dengan Mbak siapa? Ada perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang berdiri. Berarti untuk penjaga stand Mas Mansur, dan pada saat awak media online MS mewawancarai beberapa penjaga stand di Comal Expo. Nah, ini Mbak untuk asumsi ataupun ini Mbak kepada awak media, ucapan ketertarikan dari masyarakat mengunjungi sini banyak semua pegiat UMKM yang menggelar. Dan ini apa saja nih Mbak untuk kami laris store MS Glow ini Mbak, yang juga diucapkan oleh Mas Teguh selaku penjaga stand makanan atau kuliner produk-produk skincare dari luar negeri, perawatan kulit di sini. Iya. Adapun saat ditemui awak media dari satu panitia yang ada di lokasi Comal Expo ini, sebut saja Mas Asri memberikan penjelasannya. Ya Pak, wartawan saya mewakili dari semua panitia Comal Expo. Juga mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah membantu terlaksana. Ada yang mau disampaikan Mbak ke semua masyarakat Pemalang dan mungkin yang belum datang dan ke ada Comal stand kuliner Expo makanan ini, dan minuman, dan stand-stand di luar kuliner seperti stand kasual atau dalam istilah lain baju-baju atau pakaian-pakaian dan yang lainnya. Himbauan untuk semua masyarakat Kota Pemalang mai kunjungi Comal Expo jangan lupa ini, yang mampir sampai dari tanggal 2 September sampai tanggal 17 September untuk harga tahun juga 2022 pungkasnya. Dari produk-produk Oke Mbak, terima kasih. Selamat sore, sukses ya Mbak ya untuk store MS Glow VJ Fashion. Ini ada standnya juga ya, kuliner ya, Dalgona JR. Jenis minumannya cappuccino coklat, strawberry, mangga, lemon, vanilla, blue. Makanannya bumbu tabur balado, saus keju, saus porkits mayo, saus barbecue original mayo, tabur sweet corn. Ini saya mau wawancara nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Izin Ibu dari awak media online YouTube nih Ibu. Ya. Nah, mau tanya-tanya ini pas di sini, ini acara apa ini, Bu? Expo ya, penilaian Comal ya. Itu dimulai tanggal berapa? Tanggal 2 kemarin. Nah, sampai dengan? Tanggal 17. Ya. Dan ini stannya Ibu namanya? Oh iya. Dan ini Ibu, maaf saya wawancara dengan Ibu siapa? Alim. Ibu Alim ya. Dan ini Bu untuk dari pertama ataupun dari tanggal 2 untuk asumsi masyarakat ataupun semua yang datang ke sini laris ya Bu ya. Iya. Ya. Dan mungkin ada yang mau sampaikan ke masyarakat Pemalang, barangkali
yang belum pernah kesini. Ya, jangan lupa ya, apa ya, mampir ke ini Juragan Potato sama es dalgona boba sama baju juga. Oke, berarti tiga stand ini ya, dua stand, tiga yang ditawarkan. Kuliner minuman, kuliner makanan, dan kuliner juga. Oke. Bosnya sih belum datang. Oke. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan, Mbak? Tidak, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Siapa lupa tadi? Mbak Vici. Mbak Vici ya, atau Mbak Alin ya. Oke, sukses terus, Mbak. Ya, selamat sore. Dan ini untuk Raja Seafood ya. Semua yang ditawarkan di sini ataupun yang dijual di sini yaitu kepiting, baby crab, kerang hijau, kerang dara, cumi bakar, gurita bakar, bakso mercon, ceker merah. Makanannya nih. Ya, seafood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjungnya banyak, pengunjung Jamal Expo dari tanggal 2 September sampai dengan 17 September. Banyak pengunjungnya, banyak stand di sini ya. Kuliner. Momo boba. Sudah ramai banyak pengunjung. Kalau ya es krim kedai Korea, deleter, jajanan tanpa koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat sore, Mas. Ini dari awak media online YouTube, Mas. Ya, viral news. Ini Mas, ini stand apa ini, Mas? Tepoci ya. Tadi saya lihat nih banyak yang beli ya, dari adik-adik siswa-siswi ya. Nah, ini juga ini banyak yang beli. Mbak, ya untuk es teh pocinya gimana rasanya, Mbak? Ya, Mbak. Gimana rasanya untuk teh pocinya, Mbak? Rasanya manis ya. Maaf nih, saya wawancaranya dengan Mbak siapa dan ini dari sekolah mana? Mbak Yolan ya. Ini tiga rekan ya, Mbak ya? Iya. Sama tiga rekan. Dari mana ini, Mbak? Mbak Yolan? Dari Ulu Jami. Ulu Jami ya. Oke. Okay. Jadi tehnya rasanya? Rasanya tehnya sudah disebut seger. Nah, teh pocinya ya. Oke, okay, makasih Mbak Yolan dan teman-temannya. Teh poci. Mas, Mas berarti penjaga sini ya, Mas? Iya, ya. Jajanan Comal. Assalamualaikum, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, izin ini, Mbak, dari awak media online, Mbak, viral news. Ini jajanan comal berarti apa ini, Mbak, yang ditawarkan sini? Es buah prasmanan. Es buah prasmanan. Oh, iya. Berarti berapa aneka, Mbak, atau jenis buah, Mbak, yang di sini? 10 jenis buah, ya. Berarti dari sini ya, Bela Notoris. Dan tadi juga bapak ya, dari bapak tanggung jawab Bela Notoris ini sekaligus mempromosikan ya alat mandi air hangat tanpa listrik ya, mereknya Bela Notoris. Jadi memang harganya juga relatif ya, Pak ya. Itu aja untuk laporan sementara dari saya, Ramsus Viral News. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kita semuanya. Di lokasi Comal Expo. Selamat turun.